internet bukan lagi menjadi suatu kemewahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudahan dalam mengakses menjadikan internet menjadi salah satu hal pokok dalam aktivitas manusia. Hal ini tentu berpotensi menjadi kerugian bagi manusia. Namun, bisa juga menjadi sebuah keuntungan yang signifikan. Akan saya jelaskan. IoT, Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana Anda mampu memberikan aktivitas internet terhadap benda apapun yang mungkin tidak pernah Anda duga. Peralatan rumah tangga, kas, cuci, kendaraan, seperti sepeda motor atau sepeda, dan tentunya masih banyak lagi lainnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hal ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang signifikan karena IoT mampu memberikan pengendalian, tapi dia juga mampu memberikan data-data sensor ke dalam internet secara cepat, langsung, dan akurat. Penelitian yang saya lakukan mampu membaca data sensor tersebut secara langsung, real, dan akurat. Kita kembali pada kulkas yang saya sebutkan sebelumnya. Kulkas tersebut mampu memberikan data berapa banyak buah-buahan dan sayuran yang ada di dalam kulkas. Anda sebagai pengguna dapat memantau kondisi ini, sehingga Anda dapat mengambil keputusan berapa banyak buah-buahan dan sayuran yang harus saya beli. Dan itu adalah sebuah contoh kecil dari IoT. Bayangkan jika hal ini dilakukan dalam sebuah perusahaan besar. Dengan data real, cepat dan akurat, penghematan waktu, biaya bisa dilakukan dengan sangat signifikan. Para analisa statistik bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.